Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Ini ada laras 3 batang. Terus ini ada tabung PCP Jawa. PCP semi Jawa. Kenapa semi Jawa? Karena nanti ini chambernya itu tidak di bateri tapi di baut. Ini bahas tentang laras saja dulu. Laras yang bagus itu yang bagaimana? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, kalau jawaban saya, laras yang bagus itu ya yang laras yang akurasinya atau groupingnya itu masih cukup atau cukup bagus lah, bagus cukup bagus atau tidaknya kan menurut penilaian kita. Laras yang bagus itu laras yang hasil grouping atau akurasinya masih bagus pada jarak tembak dan dengan main speed yang kita pakai. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu, bro. Ini laras 3 batang udah ada yang punya semua ini. Saya malah enggak kebagian. Saya sebenarnya pengen ganti, bro. Kemarin udah dapat pengganti ini, belum tak pasang udah diambil di genteni sama Mas Heri. Ini laras lokal semua, laras buatan lokal, mungkin bahannya saja yang dari luar negeri. Mungkin kalau buat rekan-rekan yang paham atau yang udah ahli nyeting senapan itu mungkin bisa membedakan, maksudnya gini, membandingkan. Misal contoh hal ini, misalkan ada 3 laras yang karakternya berbeda. Mungkin dari diintip saja udah rekan-rekan yang udah ahli, udah mahir itu udah bisa menilai ini mana nanti yang laras akurasinya bagus sampai speed 1500 fps lah katakanlah, terus mana yang laras yang daya rusaknya besar. Terus tidaknya kalau yang udah paham bisa membandingkan mana-mana yang bagus. Lu kok bisa seperti itu, ya kan dari pengalaman. Ya contoh misal itu kayak nyeting senapan itulah, bagaimana nyeting senapan 1500 fps hanya sekali setting tanpa pengaruh ulang, maksudnya sekali setting udah tembus segitu 1500 fps, 1600 fps. Itu apa saja yang dibutuhkan kan, kalau udah paham kan bisa, maksudnya hanya sekali nyeting, enggak dua kali nyeting. Begitu juga laras. Karena dalam laras itu pengalaman saya itu ini, bro, ada dua yang buat patokan saya. Yang satu karakter laras, dua kualitas. Udah itu tok patokan saya. Untuk karakter laras itu ya pembahasannya banyak sih, karakter mulai dari mungkin model alur, mungkin jumlah alur juga ikut-ikut. Terus TR atau twist rate, terus ID laras. Nah, itulah salah satu beberapa tentang karakter alur. Dan untuk kualitas ya, kualitasnya bahasannya gimana ya? Ya kualitas loh, bay. Misalkan 3 laras dengan karakter semuanya hampir sama. Namun kan kalau kualitasnya beda kan diintip aja nanti kelihatan. Kualitasnya mulai dari kepresisian ID laras, keseragaman len alur, kerapian mungkin ya, kerapian juga ikut, kerapian. Kalau untuk harga laras ya, harga ini laras lokal semua ini, untuk harga itu mungkin bisa dikatakan relatif karena masalah harga laras kan beda yang jual kan, nanti harganya juga beda. Bahkan laras lokal pun mungkin ada yang harganya sampai di atas 1 juta. Tujuannya sama, hanya untuk mendapatkan akurasi atau grouping yang bagus. Kalau saya terlebih ke main speed, akurasi yang cukup atau yang bagus pada main speed yang kita pakai. Senapannya mampu power sekian fps dengan sekian grain.
ya nanti larasnya groupingnya mampu mengimbangi panda, maksudnya masih cukup bagus panda kan gitu. Kalau kita udah memahami tentang karakter laras, kualitas laras, lebih ke karakter laras nih, so ya ndak begitu pusing lah. Yang penting ada duitnya ngono wae buat ganti laras atau beli laras. Cuman kan kadang itu beli laras, ada rekan yang beli laras cuman ya itu hasil akurasinya itu enggak sesuai sama iklannya. Ya karena masalah akurasi itu kan bukan hanya laras saja, banyak faktor yang lainnya. Yang jelas dasar utama itu kualitas laras yang bagus, kualitas laras yang bagus dengan main speed yang kita pakai, terus juga kecocokan peluru dengan laras yang kita pakai, terus yang ketiga settingan yang bagus itu artinya misalkan bahasan ini baik, settingan bagus selisih FPS yang enggak terlalu banyak atau selisih persoknya itu sedikit, nah itu yang mendukung akurasi bisa bagus, kurang lebih seperti itu. Tapi dasar laras ikut andil, dasar utamanya laras jelas ikut andil, karena sebagus apapun settingannya, terus sebagus apapun pelurunya, kalau larasnya dasarnya kurang bagus, kurang nes, ya nanti hasil tembakan akurasinya itu kurang maksimal. Komponen utama itu kan tetap laras, komponen dasar untuk akurasi itu laras yang bagus menurut lah bahasannya. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya dongeng barusan. Ngopi dulu. Ya mungkin begitu aja bro, tentang laras bagus itu laras yang bagaimana. Kesimpulan saya, laras yang bagus itu laras yang hasil akurasi atau groupingnya itu cukup bagus pada jarak tembak dan dengan main speed atau jenis peluru yang kita pakai, dengan power yang kita pakai ono wae lah bahasanya seperti itu. Karena kalau hanya speed kan nanti kembali lagi berapa grain. Dani stainless 3 mili depan M65, belakang nanti ini masih 4 ini kanan kiri 22, tapi nanti bawahnya ada 2 lagi nanti. Stainless 3 mili ya, contoh bahan saja.